Rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Aceh dilempar granat oleh orang tak dikenal. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa. Rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Aceh dilempar granat orang tidak dikenal Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi ledakan menyebabkan jendela kaca rumah pecah. Puluhan personel polisi dari Jibom Brimob Polda Aceh diturunkan untuk melakukan penyisiran lokasi kejadian dengan dibantu jajaran Polres Aceh Barat. Hingga kini, belum diketahui siapa dalam penyerangan dan motif teror ini. Petugas juga masih melakukan proses investigasi.